Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel velg terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kalau teman-teman kemarin udah lihat video kita sama Bro Elvan yang kita habis tukeran mobil, katanya Obri mau disesuatukan sama dia, mau ditobatin katanya. Nah, sekarang kita udah nyampe lagi di First Auto Rep di Gading Serpong. Nah, kita mau lihat Obri seperti apa nih. Cuman dari tadi gue telepon Elvan nya enggak ngangkat-ngangkat, ya kan? Jadi ya udahlah, daripada nunggu lama-lama mending kita langsung cek aja langsung. Oke, yuk kita langsung datang aja. Kita lihat mobilnya tuh. Dari belakang. Ya, yuk let's go. First Auto Rep beda ya, ini ada mobil yang gua nggak tahu namanya, tapi depannya T alias Tesla. Ini lagi di tuh, lihat tuh warnanya keren ya, cakep ya. Obri, lah bro, kok mobil gua kayak gini? Diapain ini? Apaan? Gua cuma ngeliat doang nih. Ini kenapa mobil gua kayak gini? Bos lu mana? Di dalam. Ada di dalam? Manggil. Wah, ngaco ini mah. Apa mobil kayak gini? Cepetan! Lah, jadi begini mobil? Apaan sih? Mana ada, Kak? Hah? Dia nggak tahu mulu jawabnya. Udah nggak laku tahu tempe sekarang. Enggak, ini kenapa? Enggak, bro, sini dulu. Enggak, lu sini dulu. Sini. Ini mobil gua emang disuruh ngapain sih? Katanya kemarin cuma mau di... rapin doang bodinya, kenapa tiba-tiba begini? Ya nggak tahu, nggak tahu. Kan bagaimana saya kan begini? Lu mau apa-apa nggak tahu, apa nggak tahu. Sama, gua juga nggak tahu kalau gitu. Ya, coba panggil. Mau. Nah, ini dia, bos. Ah, ngaco. Nah, lu ngaco lu, bos. Ini mobil gua ngapain diginiin? Ya kan tadi kemarin janjinya ini, mau gua bagusin. Katanya mau lu tobatin doang, kok tiba-tiba udah jadi begini? Bagus nggak? Iya. Ya udah. Ya maksudnya jangan setengah-setengah dong, nanggung. Enjoy the process, Mas. Enjoy the process. Oh, ini belum selesai. Santai, sabar. Nih, tuh. Ini Obri yang kemarin katanya. Tapi sih emang udah di ini ya. Ini kok bisa mulus sih? Diapain sih kemarin? Oh, magic. Ketok magic. Beda dong. Beda. Magic kok, magical. Kita pakai magical. Apa itu? Ya adalah namanya magic kan. Ya lu kasih tahu lah, harus kasih tahu lah. Nah, buat bodinya. Lu lihat beda enggak warnanya? Iya. Kok jadi bagus kan? Gini gitu. Ya udah. Entar tunggu udah beres, baru ntar gua jelasin. Ini masih proses ini. Enggak, masalahnya kemarin kan bodi gua penyok nih di sini. Terus ada beberapa itu diapain? Ya kita balikin normal lah. Kita kan? PDR. Oh, PDR. Gua tahu, PDR tuh yang biasa anak-anak kuliahan kan, ada tugas, woi kirimnya pakai PDR ya, Pak. PDF. Oh, PDF. Salah, beda. Ya, udah di PDR berarti. Udah di PDR. Berapa titik? Lumayan banyak ya. Cukup lah buat makan sekomplek. Ada 16 titik. 16 titik. Buset. Ini mobil siapa yang bawa sih? Ya. Anda dong, Pak. Bener juga ya, Pak. Berantakan ya? Ini mobil gua kenapa jadi begini? Ntar lu lihat hasil akhirnya lebih kaget lagi, Mas. Ini masih proses ya? Masih proses, paling baru 15% kan ini. Dia bilang minta 3 hari. Iya dong. Gua pikir kalau ngerapin body dong masa 3 hari sih. Jadi lebih lama. Jadi harusnya kan ya setengah jam lah, oh, sehari gitu kan. Buat tukang sulap jadinya ya. Waduh. Di stiker ini ya? Di stiker ini. Kenapa nggak bilang-bilang sih? Ya, ngapain kita harus sombong di awal sih? Bukan, kan kalau lu bilang kan gue bisa request. Oh iya, itu justru gue gak mau. Oh. Ntar gue bilang lu minta ini, minta itu, aduh pusing gue kalah. Gokil banget loh, perubahannya tuh. Jadi ini sengaja nih gue kasih warnanya gak terlalu beda dengan warna aslinya. Uh-huh. Biar lu gak repot juga ntar kalau bawa touring kemana-mana. Dan tetap Obri. Tetap Obri, iya. Bener. Bro, anjir gila loh perbedaan warnanya. Ini tuh kayak warna aslinya, cuman lebih glossy lagi. Lebih gloss, lebih enak lah dilihat. Kalau kemarin kan, aduh anjir. Wah, ini mah bukan enak di sakit mata di mata. Kita subscriber lu masa nggak ngoceh-ngoceh begini kemarin? Ya ngoceh sih ngoceh, cuman kok jadi bagus ya? Nanti kita bikin mereka terdiam semua. Ini dong sekalian. Oh iya, tenang Pak, mau proses. Besok kita garap. Nah, ini sekalian nih. Iya siap. Siap.
Nggak jadi dicopot aja? Jangan! Tadi kata staff gua marah-marah. Bukan, tadi tuh gua marah-marah. Kenapa nggak ngasih tahu? Kalau ngasih tahu kan gua bisa request. Tapi ya udah lu jawab. Itu, iya emang. Iya. Staff lu tadi gua nanyain, dia bilang, nggak tahu. Makanya udah mau dicopotin tadi. Set, jangan dong, bilangin. Copotin. Mana dia? Gimana copotin? Jangan. Mas, copotin. Jangan. Kok nggak bercanda? Nggak bang, bercanda. Udah sakit hati dia tadi. Jangan bang, ntar gua traktir makan tahu. Tuh di depan ada yang jual. Tahu gejrot ada. Tuh, tahu gejrot samping kanan. Nggak bisa makan tahu mereka, harus restoran. Orang tadi dia nggak tahu mulu jawabnya, nggak tahu. Emang gitu. Kalau jadi orang itu harus nggak boleh baik tahu. Oh, semakin kita sedikit tahu, semakin bagus. Nah, itu dia, merendah. Oke. Ini ceritain dong, kok. Ada kendala nggak lu? Stikerin. Kendala sih nggak ada, karena mobilnya kan lumayan dirawat. Lumayan dirawat. Jadi lumayan ya, dirawat kok sampai 16 titik PDR. Bener-bener nih yang punya ya, mobil kan pada otak emang. Historinya kan banyak kan. Mobilnya udah sampai Aceh. Iya. Jarang-jarang loh. Yuk, ada yang mau beli nggak? Kalau beli gue jual. Jangan dong, kan baru jadi ini. Itu dia. Karena baru jadi itu kan lagi mulus-mulusnya kan. Itu dia. 400 juta gue terima yuk. Ya udah, gue biarin gini aja ya. Jangan. Itu dia mah orangnya gitu, macam-macam nggak demen gue. Bagi cepet. Gocap. 75. Gocap, yes or no. Nggak bisa 75. Ditawar lagi. Ya udah boleh. Ya, ayo. Ya, 400 juta. Ayo, 400 juta. 500 tadi mau ngomong. 300. Jangan. 300. Lumayan. Itu modal gue aja udah 300 lebih. Ya udahlah, kan lu nggak butuh duit. Butuh lah kok. Nggak butuh duit, itu kan butuh yang penting lah. Orang kenal. Ya karena gini loh, tipikal gue itu yang nggak harga itu nggak jadi masalah. Yang penting. Murah. Itu dia, pedagang sejati ini emang. Terus ini dengan body kit gue yang baby tower ini, ini kenapa emang belum distikerin? Emang karena belum diproses atau emang karena susah? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar? Iya. Jadi satu memang belum, kedua memang susah. Jadi emang jadi butuh yang waktu dulu. Yang memang nanti kita siapin khusus buat ngerjain bagian depannya. Oh, oke. Okay. Aduh. Gue jadi enggak sabar nih. Ini gue sekarang mau spill dulu sama teman-teman semuanya. Boleh. Kondisi Obri terkini saat ini. Ini hari pertama berarti ya? Hari pertama. Hari pertama pengerjaan udah sampai sejauh ini. Ya. Kita lihat nanti endingnya seperti apa, finishnya seperti apa. Tadi gue enggak marah-marah, gue bercanda aja. Gue cuman agak kaget. Gue masih kaget nih. Emosi ya. Gue masih kaget serius. Masih kaget. Iya, kan? Karena kemarin nggak ada omongan mau distikerin. Cuman ada omongan. Gue mau bikin lo tobat. Apakah ini yang dimaksud dengan tobat? Nah, itu emang jawaban tuh kadang kita nggak bisa expect dari mana. Betul. Tiba-tiba datang ya jawabannya. Nah baru tobat. Oke. Ya udah. Kalau gitu berarti gue nggak bisa bawa pulang sekarang dong. Gak usah, ngapain kan itu mobil masih lu cobain. Iya juga sih. Ya udahlah kalau kayak gitu. Mobil gue jadi dong diambil. Ah, itu dia masalahnya kok. Mobil lu itu kemarin habis gua pakai jalan. Baru banget gua pakai jalan sekitar 5 km. Mati. Apa tuh matinya? Ininya. Rasa mobilnya. Mobilnya mati. Kenapa mati? Soalnya gua puter kontaknya. Oh, ya makanya jadi. Ya, soalnya diputer. Gua udah nyampe, makanya gua puter. Jangan diputer makanya. Terus emang itu dipencet kan belum? Dicolok lagi. Colok makin dalam. Aneh-aneh. Enggak boleh. Nih gila ya mobil-mobilnya ngeri-ngeri loh di sini loh. Ini ada Tesla. Ini lo tau? Gue pernah ya. Gue review mobil. Gue bilang gue nggak tahu namanya apa. Abis gue dihujat sama orang. Nggak tahu nama Tesla. Masa lo nggak tahu nama mobil itu? Padahal gue cuma pura-pura doang. Orang jelas-jelas ada logonya T ya kan. Bikin malu. Gak apa-apa. Orang waktu datang aja. Gue tanya ini mobil apa? Sama. Iya. Acarain kemarin. Ada Tesla yang udah dimodif sedemikian rupa. Sebenarnya gue tahu, cuman pengen mancing doang. Pura-pura nggak tahu aja kan. Mobil apa ya gue nggak tahu kayak gitu. Karena lebih baik nggak banyak tahu, benar nggak kata Ko Elvan. Mendingan lebih baik pura-pura nggak tahu daripada pura-pura tahu. Iya. Terus di sini ada mobil CZ nih. FJ Cruiser. Yoi. Ini harganya, Waduh, ini mobil mah. Apa? Mahal. Iya. Gue juga udah bilang. Ini juga di stikerin ya. Di stiker, iya. Wah, ini stiker oranye kayak gini nih. Bendereng banget loh. Aslinya juga oranye. Sama nih kayak mobil lu. Jadi tetap stay. Cuman oranye-nya dibedain. Iya, finishing-nya dibedain. Oh, oke. Okay. Rata-rata emang begitu ya orang stiker ya? Iya, buat amannya seperti itu, Mas. Kayak gini Tesla kan juga abu ke abu. Ini berapa lama nih pengerjaan ini, kok? Ini kemarin makan hampir 4 hari sih. Karena lumayan detail kan mobilnya juga. Makan di mana? Dia makan di tempat sih kebetulan. Makan di tempat, iya. Dine-in ya? Iya. Udah nggak boleh.
Bisa, yang penting cepat. Yang penting cepat. Iya. Terus nih ada CJ, C apa? CJ? FJ. FJ. Bukan FJ CJ. Cruiser. Bukan. CJ yang di bawahnya. Oh, CJ yang di bawahnya. Ini ya. Di atasnya berarti. Ini di atasnya. FJ beda Cruiser. Generasi sih sebenarnya. Oke. Hmm. Ini Tesla. Model apa? Model 3. Bukan. Jadi 3. Oh iya, salah ya lagi. Iya. Iya, iya. Ini juga, ini warna basicnya abu. Abu-abu. Terus sekarang pasang abu-abu tapi hologram. Iya, benar. Wih. Ngeri-ngeri ya mobil-mobil di sini ya. Ya, begitulah, Pak. Kita mah bukannya enggak mau terima mobil biasa sih. Mm-hmm. Tapi cuma ya mobil-mobil beginilah emang makanan kita. Mau gimana? Emang kebanyakan yang kayak gini-gini. Iya. Ya? Agak-agak premium. Ya, biasa. Sombong deh. Gak kuat gue nimpalin sombongnya. Saya mobil customer, Pak, bukan mobil saya. Kalau mobil saya mah cetek-cetek. Oke. Ya udah deh, kalau gitu kita tunggu lagi aja ntar beberapa saat lagi. Anjir lah, gue kirain kemarin mau dipinjam 3 hari buat apaan, ternyata mau di-stickerin, wih. Bikin lu tobat. Kalian lihat aja kondisi sekarang kayak gimana. Gue sih udah semeringa banget, ini gara-gara pakai masker aja gak kelihatan. Oh, ya. Kalau dibuka? Kalau dibuka lagi nyengir-nyengir nih. Iya, kayak kuda mau kawin. Oh iya. Nyengir aja. Suaranya kan? Gimana suaranya, Mas? Wah, gak tahu. Kan lu tahu kuda kayak mau kawin. Gak tahu gue. Hmm. Gue cuma tahu ekspresinya doang. Nyengir ya. Nyengir. Ya kan? Kalau masalah suaranya gue gak tahu, mungkin lu lebih paham. Ya. Perbedaan warnanya. Tapi thank you juga lo kok. Lu ngasih warna kuning. Kalau enggak mungkin gua agak ribet. Oh, karena iya. Gua mobilitasnya tinggi banget. Iya, makanya aku, kita kan sesuaiin kebutuhan orang. Sesuaiin kebutuhan. Kan gua tahu lu touring. Modifikasi kebutuhan dan selera. Iya, mantap. Nih warnanya enggak terlalu berubah ya, warnanya tetap kuning, cuman benar-benar berubah banget dari yang kuning yang tadinya udah agak-agak redup. Kayak rasa cinta gua ke mantan udah redup. Asik. Nah, sekarang tiba-tiba masih agak loh. Berarti apa? Ada sedikit. Kan redup udah. Oh, tapi masih ada sedikit. Udah redup kok. Ini gua mau terusin dulu nih. Kalau kan ntar jadi salah paham nih bini gua di rumah nih. Maksud gua itu sebenarnya. Jangan. Tuh, dia mendemen banget ngusap rumah tangga orang. Nah, terus yang bagian bawah ini kayak rasa cinta gua lah. Asik. Ke bini gua. Ke bini. Ya. Nomor? Satu lah pasti. Nomor satu. Ini yang kan dua kan lagi jalan-jalan ya kemarin lu bilang. Ah, berat emang bikin sama dia. Jangan nonton. Bahaya. Yaudah kok, thank you ya. Siap, sama-sama. Gua bawa lagi lah si kuning ya. Oh ya kuning benar, sama-sama ya, kuning. Bawa dulu ya. Ya silakan. Segitu lo boy. Pokoknya nanti kalau udah selesai kita akan full review seperti apa dan kita akan lihat. Karena konon katanya, jadi gue tahu Bros Auto Rep ini juga salah satunya dari kawan kita, dari Mas J. Mas J. Oh Mas ya. J siap. Si Jonathan itu biasanya gue panggil aja J. Oh iya. Mas J, karena kan dia J. Oh iya benar. Gitu. Kalau lu bukan P. Mas I. Oh iya benar-benar. Iya kan? Iya benar-benar. Dari Mas J terus suka dia bilang kasih ini ya inisial gitu ya. Iya. Biar aman, okay. Biar nggak ketahuan. Iya, iya. Nah, sering kemana itu kalau biar aman? Gitu? Jadi gini, setelah gue ngobrol-ngobrol sama dia, dia bilang, Di, lu cobain deh di Bros Auto Rep. Makanya gue mau cobain di sini. Ya udahlah, karena lu mau pinjem, gue kasih. Kita lihat apa perbedaan Bros Auto Rep yang kalau kata orang memang beda. Segitu dulu ya. Mantap. Gue mundur diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.